Al-yaqin di sini artinya mati. Bukan arti yakin dengan apa ni? Setengah-setengah orang pejam mata orang apa, wah pegang wah sebah. Gi duduk dalam bukit sore. Ha tu. Lepas tu gi nampak benda-benda hak orang biasa tak nampak. Duk mengatik tak tahulah berapa puluh ribu. Nak sebut kau tu sebut kau ni. Ya ada setengah-setengah. Saya dah baca dalam kitab ni. Tengok. Jadi setengah-setengah tariqah ni mengatik dia tu siapa supa dengan wujud jadi gila. Wujud jadi supa dengan orang gila. Mula-mula botil lagi la ilaha illallah. Lama-lama la ilaha illallah 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 illallah. Ha, jadi gila dah. Sebut lagu tu tu siapa kau setengah-setengah orang tu jadi tak khabar geraklah supaya kita tengok pitikam setengah-setengah orang-orang sia duk buat gatu buat gani. Ha gambar tu. Matatan yang sebenarnya adalah daripada Nabi dan daripada sahabat. Ini barulah betul sungguh. Sebab apa? Sebab Nabi tu dia contoh yang paling molek sekali. Siapa yang yamrak katanya Nabi contoh molek, contoh baik, maka ambil. Kecuali orang yang yamrak katanya Nabi tu bukan contoh. Sedangkan Allah Ta'ala raya di dalam suratul Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Ayat 77 dan 78 akhir surah Al-Hajj. Ayat belum pada ni 70 ni saya tak terjemuh lagi dah. Terjemuh hari ni selalu iaitunya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. Ini ayat yang Allah Taala firman hubungi dengan Allah pilih di kalangan malaikat-malaikat dan manusia ni adanya rasul-rasul, nabi-nabi. Maka Allah ayat katanya sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Mari ayat 70 ni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Maknanya semua kelakuan rasul-rasul manusia dan rasul-rasul malaikat Allah Taala tahu belaka. Allah kawan dan semua gerak-geri, tingkah laku, contoh yang disebut yang dibuat oleh rasul di kalangan manusia dan malaikat Allah Taala mengetahui dan kontrol belaka. Wa ila Allahi turja'ul umur, dan kepada Allah jualah kembalinya segala urusan. Alhamdulillah ni semua setiap orang Islam mesti beriman dan yakin bahawa Allah Taala kuakum berihan semua tiap-tiap perkara, terutama sekalinya ajari Allah yang Allah kirim kepada malaikat suruh sapa kepada rasul-rasul. Hak ning ni boleh katakan cuci bersih sungguh. Tak ada campur dengan waswah syaitan dan tipu daya mana-mana makhluk. Quran, hadis-hadis Nabi dan sebagainya. Hadis Nabi pun dikira wahyu juga. Tapi wahyu dalam bentuk perkataan Nabi. Tapi
Al-Quran sebagai wahyu, perkataan Allah, firman Allah yang disapakan melalui Jibril kepada Nabi, Nabi pun sapa kepada sahabat dia. Dan sapa ke kita hari ini pun alhamdulillah masih lagi duk cuci Al-Quran dalam bentuk baca eh, pahami, tafsir dan sebagainya. Kalau misal wal-iyazubillah, misal katanya ada pasal tafsir glewing, wallahualam hak tu kita serah kepada Allah. Nah, ada setengah-setengah orang giduk tafsir pasal glewing, tak serupa dengan kehendak yang sebenar. Nah, ni jadi nak jadi panjang. Saya misal tafsir pasal glewing. Nah, ambil dua contoh. Contoh yang pertama, giduk pahal lafa qira'a hak pasal zahir. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Hendaklah kamu berkahwin orang-orang perempuan yang munasabah, maknanya yang masuk dengan mu. Mathna wa thulatha wa ruba'. Ni tengok saya buat tangih lagu ni gambar ni. Mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Setengah-setengah orang yang ambil ayat ni, dia katanya Tuhan royak mula-mula dalam Quran suruh menikahnya dua. Jadi dua sekali go pop. Cari orang tino dua orang menikah. Wa thulatha pa. Cari lagi lima. Maknanya dua, cari lagi tiga jadi lima. Wa ruba' pa. Jadi orang biasa ni boleh nikah sampai 9 orang. Tapi kalau sekiranya mu duduk nampak tak adil, baloh sokmo, bui ka adil tak adil go tu kan ni, maka mu cerah mu tinggal so. Ani dia panggil tafsir pasal salah. Giduk pehe dengan otak dia dengan tidak berdasar kepada ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir dan kehendak yang sebenar yang dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil zahir apa? Giduk tafsir dengan zahir ayat tak kena. Yang kedua, akhir surah Al-Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah engkau beribadat kepada Tuhan engkau, hei Muhammad, ataupun hei tiap-tiap orang, hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datangnya kepada engkau keyakinan. Apa maksud di sini? Kalau tengok kepada zahir, oh kita ni kena beribadat kepada Allah, wi siapa yakin, siapa martabat dia panggil. Siapa darajat dia? Waklah lagu-lagu mano pun wi siapa cuk dia katanya beribadat ni dengan khusyuk, dengan sungguh, dengan apa? Siapa orang lain biasa tak siapa, tapi setengah-setengah orang siapa. Ni yang dia panggil tafsir dengan otak bodoh-bodoh. Tengok kepada zahir ayat, hendaklah kamu beribadat kepada Tuhanmu sehingga siapa yakin. Tapi bukan arti nak lagu tu dak. Tapi hakikat yang sebenar, hendaklah engkau beribadat kepada Tuhan engkau sehingga siapa mati. Al-yakin di sini artinya mati. Bukan arti yakin dengan apa ni? Setengah-setengah orang pejam mata apa, wah pergi wah sebah gi duduk dalam bukit sore. Ha tu. Lepas tu gi nampak benda-benda hak orang biasa tak nampak. Duk mengatik tak tahulah berapa puluh ribu. Nak sebut kau tu sebut kan ni. Ya ada setengah-setengah. Saya dah baca dalam kitab ni. Tengok. Jadi setengah-setengah tariqah ni mengatik dia tu siapa supa ngawi jadi gila. Wi jadi supa dengan orang gila. Mula-mula botil lagi la ilaha illallah, lama-lama la ilaha illallah 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 illallah. Ha, jadi gila dah sebut lagu tu siapa tu setengah-setengah orang tu jadi tak khabar geraklah supaya kita tengok pitikam setengah-setengah orang-orang sia duk buat gatu buat gani ha gambar tu ani dia panggil tafsir pasal salah-salah tak tahu katanya ambil mana
Mata Tuhan yang sebenarnya adalah daripada Nabi dan daripada sahabat. Ini barulah betul sungguh. Sebab apa? Sebab Nabi tu dia contoh yang paling molek sekali. Siapa yang yamrap katanya Nabi contoh molek, contoh baik, maka ambil. Kecuali orang yang yamrap katanya Nabi tu bukan contoh. Sedangkan Allah Ta'ala rakyat di dalam suratul Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, adalah bagi kamu pada Nabi, pada Rasulullah tu adalah contoh teladan yang baik. Alhamdulillah. Jadi kita buat gapo-gapo semua ni ambil contoh daripada hak Nabi buat. Barulah kena mata tahan sungguh. Tak ada yang kada kane, tak ada yang kepada kiri. Itulah dia panggil wasatiyah. Orang duk buat setaban boleh kata rata-rata di dunia sekarang ni nak jadi klik kembali semula, jadi serupa dengan hak Nabi, hak sahabat. Wasatiyah. Ikutlah nak tok nama gapo katanya samadun ke, nak gengklang ke. Ha, ikut nama gapo lau tai. Tapi matlamat tujuan sebenarnya nak jadi klik kepada sunnah Nabi, ajaran Nabi, jadi bobo molek. Jadi kena selalu dah. Bukan bobo molek dah. Saya silap sebut dah. Nak jadi kena betul sungguh. Ajaran Nabi, ajaran Allah. Tak say sutung. Sebab apa? Banyak orang-orang Islam kita yang pasang do'oh. Sutung, do'oh. Siapa kau terlajak, terlajak do'oh. Lepas tu yon. Hak pasang lemuh, to'orok. Hak pasang tohor. Ha tu, do'oh juga. Ambil hak tengah-tengah. Ambil hak tengah-tengah. Sebab Nabi dia buat gapa-gapa tu. Semua wasatiyah belakang. Pertengahan molek belakang, duduk atas mata tahan dia belakang. Alhamdulillah. Inilah yang Allah Ta'ala rakyat dari ayat 70 ni, bahawa Allah Ta'ala tahu semua hak rasul-rasul di kalangan malaikat, di kalangan manusia, duk buat gapo, duk ajar gapo, duk sapa gapo, semua tu Allah kontrol belakang. Kita gambar katanya hidup Nabi tiap-tiap orang ni dah, terutamanya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ni Allah Taala kontrol sungguh. Cuba kita gambar, saya nak jadi kuam busuk kita ni dah in kau pai nai witi ciwit hak Nabi, walaupun belum dia jadi rasul lagi, Allah Taala jaga hidup dia. Mula walaupun dia pegang kambing, dia jadi anak koli Siti Khadijah, dia pergi situ, dia pergi sini. Semua hidup dia tu Allah Ta'ala jaga habis. Tak siwi punuh, tak siwi rusak. Walaupun sekali pun tak ada hak Nabi pergi buat pasang plat. Siapa kau orang comti hidup Nabi katanya, Dia punuh, dia rusak. Saya misal satu contoh tak? Ni ahli sejarah yang ambil satu peristiwa yang berlaku ketika Nabi masih lagi duduk Wairun. Nabi ni dia berasa serupa dengan orang-orang Wairun biasa, berasa nak tengok tu, berasa nak tengok ni. Satu kali Nabi ni dia berasa nak tengok keramaian orang jahiliah duk main. Kalau kita kira pasal zaman-zaman kita, nah zaman-zaman dulu pun serupa pasal gogeng-gogeng ngadon teri, ngabecok, ngagotu, ngagani. Nabi pun berasa nak tengok juga. Orang duk menyanyi lagu mana ni, berasa nak tengok. Nabi giduk jauh-jauh, giduk pasang liku-liku mata orang sikit. Sebab dia malu nak gi kau ruam. Ni Allah Ta'ala jaga Nabi ni, tak sewa jadi kau ruam sekali dengan puak-puak duk minum arak, duk joget, tino telanjir dan sebagainya. Ni arak zaman jahiliah. Nabi duk masa duk Wairun lagi. Nabi naik di bucu bukit sikit. Nak ita tengok. Tapi dengan takdir Allah ni, nak ayat katanya Allah Ta'ala jaga hidup Nabi. Acu nak mula ya keramaian saat ni. Nabi berasa ngatuk. Naik pak reng tak ada mula lagi. Berasa ngatuk, tidur kerong. Bangun-bangun pagi esok
cerah matahari suluh dia, barulah dia khabar. Baru dia khabar, maknanya reng rau tikut kun dengan orang Arab, hodok minum arak, dok joget, dok gapo, Nabi tak tengok walaupun sikit. Lepas pada itulah Nabi Azza katanya, lepas pada ni aku tak sekiau kong dah, walaupun tengok, walaupun duk, kau ruam tak se. Haning nak ayat katanya hidup Nabi ni masya-Allah. Allah tak ada jaga. Saya bisa so lagi. Orang Arab duk pakai duk baloh cara nak tok siapa yang berhak nak tok batu hitam di bucu Kaabah. Cuba kita gambar dah. Kita biasa ngaji belakang ni cerita ni. Beki semula Kaabah sebab Kaabah ada mula rutuh-rutuh-rutuh sikit. Orang Arab zaman jahiliah dulu belum pada Nabi jadi Rasul lagi. Ketika tu Nabi umur 35 tahun. Tak ada jadi Rasul lagi. Lepas pada bina semula Kaabah, pakak duk tekan belakang, siapa nak tok batu hitam di tempat dia? Sebab apa? Orang hak berhak boleh letak. Orang paling mulia sekali. Klum tu royak, oi aku, ya klum ni royak tu, hai aku. Aku kedabai, hak mung, ah, kurir kedabai gitu. Akhir sekali tengok ni, Allah Ta'ala takdir. Orang Arab semua pasang kedabai-kedabai belakang, sepakat. Dia kata gini, orang hak masuk dalam kawasan Masjid Haram, dalam kawasan Haram Makkah, orang hak mula-mula kita tengok dia, dia maka dia tu lah orang lebih berhak untuk letak batu hitam. Takdir Allah Ta'ala. Ha tengok, kalau dia kita kecek bahasa kampung undah-undah, Nabi tak tahu mari kok bucu mana. Nabi jalan congok, 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 congok. Sedangkan pok-pok kedai Mekah ni, masya Allah, duk tekan pergi mari. Mengaku, mengaku, siapa nak tok. Nabi jalan congok-congok masuk dalam kawasan Masjid Haram. Pok kedai pok pembesar ni, rakyat tanya, jala kena dah. Ni dah. Orang yang lebih berhak untuk letak batu hitam di bucu Kaabah. Sebab apa? Sebab puak dia mati. Eka Chan katanya Nabi adalah orang yang paling bersih, cuci akhlak dia, perangai dia tak ada punuh, tak ada besa punuh, berang lang Nabi. Maka alhamdulillah puak-puak kedabai panggil Nabi, hei Muhammad, mari. Puak aku semua ni sepakat munglah ambil batu hitam ni giltok di bucu Kaabah. Wai prip Nabi cerdiknya, masya Allah, tak sewa jadi baloh di antara klum tu klum ni. Nabi kata gini, ambil kain hop sapsa sikit, lepas tu pakak pergi bucu 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 bucu. Jadi tiap-tiap klum, tiap-tiap orang kedabar tu pakak boleh pergi belakang bucu bucu kain. Alhamdulillah Nabi ambil batu hitam dengan tangan dia tok tengah kain, lepas tu pakak pergi. Ha ni tengok, no ayat katanya pandai bijaknya Nabi. Tak sewa jadi dia seorang pergi batu hitam giltok di bucu Kaabah. Tapi semua tiap-tiap orang misuan. Bos apa di bucu Kaabah semua Nabi. Alhamdulillah Nabi angkat batu hitam dengan tangan dia giltok situ. Haning nak ayat katanya hidup Nabi ni Allah Ta'ala kontrol semua tiap-tiap cara. Siapakah dia nak mati pun Allah Ta'ala kontrol. Allah, cuba kita gambar hidup kita ni. Sungguh katanya dikawal kuapkum oleh Allah Ta'ala, tapi kita digoda oleh syaitan. Okay, kita kena yakin katanya hidup kita digoda oleh syaitan. Walaupun kita mikir katanya kita nak buat baik, nak khusyuk, nak sungguh, nak gitu. Ai. Kadang-kadang kena tipu galik-galik ke syaitan. Semaya kita lagi. Nak ingat tiga ke empat. Kadang-kadang yak dimula takbir sampai sub wis hale. Cerita tak tahu apa pula cerita. Duduk dalam semaya kita. Dalam semaya tu. Apa tah lagi? Luar semaya kita hak hidup tamada dengan orang tu, dengan orang ni, wak ga tu, wak ga ni. Kalau tidak dengan kontrol Allah Taala, walaula fadlullahi alaikum. Allah Taala sebut di dalam suratul mukminun. Suratul Nur, nah. Bukan suratul mukminin, suratul Nur. Allah Ta'ala sebut sampai tiga kali. Kalau sekiranya walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalau sekiranya tidak dengan kelebihan Allah dan rahmat kesiablah kepada kamu semua, masya Allah, lattaba'tum syaitana illa qalila, nasaya kamu turut syaitan kecuali tinggal tak apa orang.
Ni Tuhan sebut beberapa kali. Nak ayat katanya, hidup kita ni Allah Ta'ala jaga masih lagi, duk jaga akidah kita, ibadat kita, akal fikiran kita, cara hidup kita semua. Kalau Allah Ta'ala tak jaga, selerok lama dah, punuh lama, sesak lama dah. Nah, itu kalau kecek ini panjang, nak ayat katanya, ambil seayat 70 ni. Ayat yang saya baca saat ni tak ada terjemah lagi. Tapi Alhamdulillah, ayat katanya, inilah hakikat hidup kita yang sebenar, yang kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjuk semua jalan yang sebenar. Siapakah kita duduk di dalam syurga? Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.